Halo, bertemu lagi. Kali ini kita mau memetik buah, ya, jambu Jamaika. Ya, nggak kelihatan dari tampilannya, dari luar tidak tampak buah-buahnya. Tapi coba kita lihat ke dalam, ya, ke bagian yang tertutupi daun-daun. Ya, oke, coba kita lihat ada atau tidak. Yang di atas itu ada beberapa buah yang sudah cukup matang. Ya. Oke, kita cek lagi. Jadi tertutup dedaunan. Tapi nanti kita coba ambil yang hitam-hitam saja. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sekali lagi, sepertinya tidak ada buahnya. Ini jambu Jamaika. Nah, dari jauh, dari kejauhan tidak tampak. Oke, sekarang kita petik. Oke, kita mulai petik satu. Wah, yang masih merah biasa atau pink tidak usah kita petik, ya, kita tunggu sampai agak hitam. Tapi untuk kerjaan boleh lah. Oke, yang agak tinggi kita mulai manjat. Susah juga. Kecil-kecil tapi hitam. Boleh juga lah, kita ambil. Yang penting sudah kehitaman. Itu masih ada satu yang di atas. Hati-hati dahannya patah. Ups. Masih ada lagi. Masih ada dua yang cukup besar dan cukup hitam. Satu lagi ke atas sedikit. Oke. Apa masih ada tertutupi dedaunan? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, kita turun. Hah.
Oke. Lumayan hasilnya. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Satu, dua, wah luar biasa. Tiga, nah ini belum terlalu hitam, ya. Oke, ini juga belum terlalu hitam. Tapi kalau untuk rujak, rujak buah, oke lah. Empat. Oke, teman-teman bisa lihat semuanya. Oke. Ya. Nah, ini yang paling besar dan paling hitam. Oke. Ini pasti manis. Pasti. Oke. Bagi yang berminat, yang mau, silahkan komen. Nanti saya kirim linknya. Terima kasih.